Guys, jumpa lagi di channel Resep Masak Murah. Kali ini saya akan membuat jus mengkudu. Nah, cara membuatnya terlebih dahulu, bahan-bahannya ini ada mengkudu. Ini mengkudunya sudah masak ya, guys. Ada madu, ini madu asli dari hutan. Ada air, ada wadah. Nah, airnya aku masak dulu ya. Di sini aku pakai air panas. Ini airnya kita tunggu sampai airnya sudah mendidih ya, kita tinggal angkat dan kita turunkan ke wadah. Ini wadahnya ya guys, kita turunkan mengkudunya. Ini mengkudunya sudah masak. Ini dihancurkan menggunakan sendok. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita turunkan air panasnya. Nah, ini mungkin sudah cukup ya. Kemudian diaduk. Ini diaduk sampai mengkudu dengan air panasnya menyatu. Di sini aku menggunakan air panas supaya bau amisnya hilang. Nah, seperti ini ya, ini sudah kental. Kemudian kita saring di gelas. Nah, seperti ini ya. Ini sudah jadi. Nah, kemudian kita turunkan madunya. Kalau ingin manis, kita tinggal tambahkan saja. Nah, ini sudah jadi guys. Ini tidak ada sama sekali rasanya ya, seperti air biasa. Nah, jangan lupa berlangganan di channel kami. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa ketik lonceng.